Sekarang waktunya kita masak nasi. Kita mau masak nasi buat persediaan makan malam ini. Luetinya udah dicolokin, guys. Oke, baterainya sisa berapa persen ya? Ini karena kita udah pakai dari kemarin belum dicas. Wadidaw, baterai tinggal 60%. Insyaallah kuat lah. Oke, kita colokin dulu ya. Colok-colok. Oke. Kita masak nasi. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat masak, Lueti. Semprotannya jos. Kaget ya, Kak? Camping kali ini tuh sebenarnya bukan untuk menyepi ya. Ini tuh persiapan kita menjelang trip jalur selatan untuk 6 hari 5 malam. Bagi apa, kepedesan. Bang? Kepedesan. Kepedesan. Kepedesan ngapain? Ngapain makan topoki. Oh gitu, makan topoki. Nah, jadi kelis. Pedes. Oh gitu. Pedes. Kuat enggak? Enggak. 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 Jadi abang buru-buru makan ini. Oh, yang manis ya. Biar yang pedesnya hilang. Mau. Oh iya, nanti atuh sisain buat ayah ya. Ya. Nah, jadi ada satu. Ya. Nah, jadi gini guys, ini kelistrikan-kelistrikan yang ada di camper van ini. Ini power DC ya untuk exhaust fan kemudian led strip itu pure make aki atau make baterai di camper van. Jadi baterai camper van ini sekarang lumayan nyantai, dia nggak bekerja. Yang bekerja itu full Blue Yeti sekarang untuk support semua keperluan. Nanti ada yang request guys tidurnya di tenda katanya. Karena kakak kan sudah mau kelas 6, nanti ada apa tuh, Kak? Camping pokoknya mah dari sekolah katanya pramuka. Oh, acara pramuka. Oh, jadi kakak ikut pramuka ya? Iya. Jadi nanti tuh ada camping tenda ya. Oh, jadi sekarang latihan ya di sebelah camper van. ada yang request pengen tempe mendoan ayah. Favorit guys, tangan sama tempe mendoan. Kayaknya tepungnya kebanyakan, ada bonusnya. Halo. Wah, guys kan. Mantap betul. Halo ada guys tepung. Halo guys, ini mau menyoyo. Menyoyo, hati-hati ya, ya. Yoyonya lepas ini lagi nanti mau... Oh, Bunda kan tahu kesukaan ayah. Pakai lem Korea jadi gak bakal patah. Asin, ya? Ini kan pakai lem Korea jadi gak bakal patah. Gak bakal patah. Abang, abang mau tidur sini juga? Jangan, pelan-pelan kata kakak. Cobain bang, contohin abang. Contohin aja. Tidur dia di dalam tenda. Tapi kakak dulu ya, tidur sini ya. Nanti abang kalau udah gede, boleh coba-coba tidur di tenda. Pelet kecil. Bener. Nah, beginilah teman-teman penampakan camper van kita ya. Ada ini TV. Oh iya, ada TV, bener. Seneng gak bang? Ada TV bang? Unik, mobil unik. Kita. Suka? Suka? Pokoknya bingung lah. Suka lah. Mau nonton? Nanti dulu lah tuh. Sebentar lagi kan listriknya lagi dibagi-bagi, Blue Yeti jadi pakai buat masak dulu. Punya dinosaurus yang bisa jadi mobil. Mono. Ini masih jadi mobil dinosaurusnya, tunggu. Ini masih jadi mobil. Terus jadiin robotnya gimana? Jadiin dinosaurus. Oh iya, jadiin dinosaurus. Nih. Nih gini. Mulutnya juga bisa dibuka. Oh, ini mah Gogo Dino ya? Ya. Oh, wow. Jadi gini teman-teman, ini kan ada TV ya. TV ini nyalainnya bisa pakai baterai kita yang ada di camper van, bisa juga pakai Blue Yeti. Nah, kita ya, sediakan ada akses mahal. Listrik eksternal di bodinya. Jadi Rindo Teknik Workshop siapkan akses listrik eksternal di sebelah sana, bikin nggak mau nanti aja, bikin listrik eksternal seperti Blue Yeti, genset atau listrik PLN bisa supply ke kelistrikan camper van, gitu guys. Nah, inilah
tampilan camper van kita. Ini sepertinya kalau di daerah apa nih Bun? Kiara Payung ya. Ini kayaknya exhaust akan dinyalain nih Bun. Nanti ini pakai apa lagi? Ini sama tempe. Habis itu sama sambal. Eh, maku. Sama nasi guys. Kalau saya mah kalau mereka kayaknya enggak ada. Ya iyalah. Oh, nasi apalagi? Ke nasi. Kira ada sayurnya. Enggak ada sayur. Kan sambal kita... bikin. Eh? Ya. Siap. Kan kita apa namanya? Apa? Tim sangu. Camping dadakan gitu yang ada-ada yang sempat aja. Oh iya, ini namanya camping seada-adanya, guys. Ini juga dagingnya daging kurban. Eh, bukan. Ini daging slice. Sudah sengaja di stok sama Bunda. Jadi kapanpun mau camping bisa ya, Bun ya? Iyalah. Tinggal gaskeun. Gas? Gas. Nah, lihat sini dong. Silau ya. Nah, guys. Jadi begini kegiatan kita, rame banget. Jadi hari ini tuh campingnya Max Trip spesial banget, guys. Ditemani mahasiswa. Ditemani mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswa ITB. Berasa jadi mahasiswa lagi ya. Berasa jadi mahasiswa ya. Udah pada tidur, guys. Tuh. Ini abang udah tidur duluan. Bang, bangun, Bang. 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 Bang bangun. Ah, oh, udah pada tidur nih, guys. Bunda juga udah mau tidur. Mau tidur, Bun? Dingin, tidur aja. Dingin enggak? Dingin banget. Dingin bohong atau dingin beneran? Asli. Asli. Ah, cemen ini sekarang nih. Exhaustnya dinyalain kan nih? Enggak. Hah? Oke, deh. Selamat bobo ya. Yuk. Selamat beres-beres. Selamat beres-beres. Ayah bagian beres-beres. Aduh. Oke dah, kita mau beres-beres dulu ya, guys ya. Hah? Selimut. Selimut bener. Ayo mau beres-beres dulu ya. Bye. Langsung dari lokasi camping, guys. Ini lagi ada kontes lomba masak antara dua chef, yang satu chef senior, yang satu chef junior. Kita lihat dulu ya. Kakaknya lagi masak dengan kuali yang kecil. Mungil. Jangan ditutup, Bang. Jangan. Tuh, nanti susah lagi nutupnya. Nanti nggak bakal bisa bukanya. Tuh. Kakak, udah goreng bala-bala, guys. Kecil. Ini bala-balanya, bala-bala mini namanya. Keren, keren. Lihat kak cukilnya, kak. Lucu banget. Aduh. Chef, masak yang enak ya? Iya, kecil ya. Apa? Kecil. Oh, mangkok kecil, tunggu sebentar ya. Nah, ini... chef yang sudah biasa kita tonton, guys, di TV-TV Backstreet. Oh, yang ini belum ini. Nih, belum. Laba-laba. Guys, yang ini mah belum, yang guys. Yang ini chefnya baru nih, pendatang baru nih kita nih. Kompornya, karena ini bawaan dari sananya kompor minyak. Kan pakai itu. Pakai minyak tanah ya? Minyak tanah. Kompor aslinya ya? Iya. Itu saya minyak tanah, jadi kita beli kompor kecil aja pakai... gas. Selamat masak ya, guys. Para chef. Yang ini ngapain ini dari tadi ini tuh? Yang lain masak yang ini ngapain sih? Ngerecokin. Makan tadi makan chef yang ini. Yang ini ya. Telur ya. Telur enak. Ah, tadi udah ada yang jadi. Udah lihat. Hancur. Di meja. Oh, enggak ya, apa-apa. Langsung diambil. Satu aja udah. Habis aja sama itu tuh. Oh, pantesan disembunyiin. Pantesan disembunyiin, Bun. Biar aman. Enak atuda. Enak atuda, iya. Sama masak ya. Ayo mau bakar ubi dulu. Ini ubinya ubi Cilembu namanya. Jadi ubi Cilembu itu ubi khas Jawa Barat. Aduh, Mak. Manis.
Apa guys, lihat-lihat sini aja, mau ah? Mau lah. Mau. Ini dia mah pindah dari satu shape ke shape lain, dicoba-cobain semua. Semuanya masak, yang ini gak masak. Bener, gak apa-apa. Cuma ngecicip doang. Kata bunda juga gak bisa masak mah gak apa-apa ya, yang penting bisa yang makan penting ya. Yang penting bisa makan, kerjanya mah makan ya. Betul, kita lihat tuh bang, masih dibakar baru mulai, tunggu dulu aja ya. Laper apa? Sudah matang kawan? Mana lihat? Guys. Ini versi mini guys. Nanti nyobain terus dari tadi. Ntar sekalian bareng. Ada bala-bala, bakwan kecil. Mungil. Telurnya kayak ini. Kerak, telur celup. Telur goreng. Ini kak, mantap hebat. Keren. Siap kami nih buat kakak. Nih. Buat bunda nih. Sama ini buat bunda. Kalau yang buat ini. Nih. Nih. Biar berani ha. Kita lihat ini. Sedang apa di dalam tenda. Aduh mak, kursi jungkir balik. Halo. Lagi ngapain? Makan, sarapan. Sarapannya sama bala-bala. Tuh teman-teman lihat tuh. Sarapan sama bala-bala mini. Iya. Yeah. Masakan kakak Gwen sendiri. Selamat makan ya. Udah baca enak, doa belum? Mantap. Enak mantap. Udah baca doa belum? Amin ya Allah. Selamat makan ya. Teman-teman, sudah mateng ubinya. Nah, lihat. Sangat mempesona gini. Seksoy, seksoy. Nah. Kita kasih dulu ke tempatnya. Ih, ini gosong. Ada yang gosongnya. Biarin lah. Yang gosong buat bunda. Gantian. Ini kedua. Mudah-mudahan aja mateng ya. Ini yang ketiga. Tiga. Ini yang keempat. Aduh. Si panas. Ini yang kelima. Oke guys, kita makan dulu ya ubinya. Sarapan ubi bakar. Selamat makan guys. Bu, nyantai amat. Nyuci piring? Enggak, itu ada yang nyuciin. Ada asisten sekarang? Mana kita lihat. Saatnya santai. Saatnya santai ya. Lihat. Waduh. Anak gadisnya yang nyuci piring. Pantesan ini mak nyantai. Aduh. Kalau sibuk mah di rumah. Sibuk di rumah. Ya. Ini santai. Santai ya. Oh guys, kita WC-nya di sini guys. Yang penasaran Max Trip itu kalau lagi camping WC-nya di mana? Ya ini, create toilet kita nih. Bisa mandi di sini, bisa ke buang air kecil, ganti baju di sini. Nih. Wah iya, ini toilet portable-nya. Ini tuh ukuran ruangannya berapa ini ya? 1x70-an lah tuh. Gelap gak kelihatan. Gak kelihatan ya. Cukup sih ruangannya segini. Untuk ganti baju. Kalau orang juga di dalam, 3 orang dewasa masih bisa nih di dalam nih. Ganti baju, mandi bisa. Kemudian apa? Untuk buang air kecil. Buang air kecil kita ada nih, toilet portable. Dan ini ada apa ya? Karet-karet itu tebel gitu. Biar nyaman nginjeknya. Airnya enggak langsung kena kaki, tapi kita nginjeknya karet. Gini guys, kalau ini atapnya ini awning. Yang kita buka sebagai atap dari toilet atau crate toiletnya kita gitu. Oke guys, gitu aja sih sharingnya. Thank you. Masih di Kiara Payung Campground nih teman-teman. Hari ini kita kayaknya sampai sore di sini. Sekarang
sudah jam 9 mau ke jam setengah 10 ya, makin rame tuh di bawah. Dan sekarang kita ronde kedua kulinerannya bersama dua chef. Tapi menunya agak beda nih sekarang mereka. Chef yang pertama, chef mana chef? Nah, ini guys. Ini kue apa namanya? Kok nggak tahu kuenya? Bahannya apa? Terigu, air, sama gula. Terigu, air, dan gula. Ya. Ya. Namanya berarti terila. Terigu gula. Enak nggak? Boleh cobain nggak? Enggak, boleh. Boleh lah, cobain dulu ya. Ini namanya terila. Terigu gula pakai air. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Jadi lupa. Enak, nambah. Nah, abang langsung. Nanti bang. Cobain bang, nggak apa-apa satu. Satu dua mah. Namanya percobaan nih bang. Haus panas, jangan kena pinggir itu. Oh ini udah pernah cobain nih. Pernah cobain, cobain atau? Di rumah, tapi ini yang versi mini. Versi mininya. Kita kasih nama terila, terigu gula. Buatan terila, kakak Gwen. Terigu gula. Terigu gula. Nah yang ini apa nih? Siap? Apa ini sekarang? Rumah, loh? Orang Batam. Orang Batam. Mangga. Direcah. Mangga. Direcah. Oh, enggak di ini. Direcah. Apa cuet-cuet? Ada bosan. Ini aja. Seger ini lebih seger. Ya Allah. Lihat. Aduh, ulek guys ini. Makannya berarti ini pakai sendok ini. Iya. Mantap, mantap, mantap. Aduh, coba. Ini ronde kedua ya? Coba. Cobain itu? Enggak, nanti dulu. Harus siap mental dulu nih. Sini, cobain ntar dulu. Ntar nih, cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Mantap. Meremelek. Obat tunduh. Obat ngantuk. Asem. Pedes. Asem. Asem pedes, bang. Enak tapi. Iya. Hah? Pakai timun enak enggak ya? Enak. Cobain ya. Coba. Bisa aja ya ini. Campur-campurnya. Kalau ini mangga aja. Iya. Bumbunya apa? Gula merah pakai cikur enggak bun? Kencur bun? Hah? Enggak. Cuman cengek. Gula sama garam. Mantap. Bunda, makasih ya. Selamat ngerujak. Dicoba ya, pakai timun ya. Ah, mau cobain dulu lah, tunggu dulu. Lama enggak? Enggak ya? Enggak. Kita cobain pakai timun, guys. Coba. Udah, Bun, cobain dulu. Penasaran ini. Enggak keaduk. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain guys. Bentar. Udah cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, liatin guys. Tiba-tiba ini bisa jatuh tapi gak bakal jatuh. Guys, ini liatin. Enak. Ini bakal hampir mau jatuh tapi gak bakal jatuh. Iya. Jadi timunnya bikin lebih netral. Nggak terlalu asam, nggak terlalu pedas, Bun. Tapi asamnya dikit, ada. Mantap. Bunda, makasih ya. Kita opi begitu. Makasih ya, Kak. Kakak makasih juga ya. Abang makasih juga ya. Jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Ganti katel. Chefnya pindah tempat. Dan ganti katel, guys. Sekarang mau lebih enak masak di sini ya, Kak? Lebih apa? Besar ya? Iya. Jadi berasa masak. Beneran itu. Halo guys, saya makan kerupuk yang unik bentuknya. Kerupuk yang unik. Paling enak yang ini daripada yang kayak 17-an. Waduh, ibu yang satu ini. Yang ini enggak 17-an, guys. Oh, ini namanya kerupuk 17-an. Gara-gara ada lomba makan kerupuk. Jadi
Keropok ini guys, seumur-umur saya hidup ini baru tahu namanya. Sekarang berubah jadi keropok apa? 17-an. Ada-ada aja. Mau dong? Kita lihat hasil masakan kakak. Yang lebar ya? Cobain. Cobain dulu guys. Apakah seenak apa nama janji manisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Panas guys. Au. Panas guys. Au. Kriuk guys. Kenyak bingit. Kriuk guys. Kriuk. Gratis guys. Tinggal makan doang. Gak perlu dibayar. Enak bang? Enak. Ya iyalah tinggal makan. Ini kerupuk yang ini juara nih enaknya. Lumayan lah daripada kerupuk 17-an. Selamat makan ya. Sekarang kita mau ngecas Blue Yeti nih teman-teman. Blue Yeti-nya udah sampai 0% tuh. Karena kemarin posisinya juga sudah mau ke 40% waktu kita bawa ya. Kita mau cas dulu, matikan. Nanti kita casnya ke sini nyoloknya. Langsung ke sini. Ke solar panel portable dari Blue Yeti-nya. Sekarang kita setting dulu ya. Karena titik yang paling panasnya ada di sini. Nah, ini kita coba casnya di daerah sini. Mataharinya ke arah sana ya. Cobain dulu ya. Kita buka dulu solar panel Blue Yeti-nya. Ini solar panel Blue Yeti tipe apa ya? Saya lupa. Nanti kita cantumkan di deskripsi ya. Bentangannya sekitar 4 meter, tapi kalau dilipat ini kurang dari 1 meter sih. Tapi kalau sudah dibuka ini panjang, lumayan panjang banget. Oke, kita coba buka dulu ya. Sudah mulai diisi dengan solar panel portable dari Blue Yeti-nya. Nih. Panasnya sih nggak terlalu panas ya, tapi mudah-mudahan cukup lah buat ngisi solar panel Blue Yeti-nya. Tuh, karena baterainya udah nol banget guys. Semalam kita pakainya over juga nih. Dan memang posisi dibawa ke sini sudah 40%. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini panasnya cukup nih sinar mataharinya buat ngisi solar panel untuk ngisi power station Blue Yeti-nya.
gitu. Kita tinggalin aja, kita mau lihat sekeliling nih. Kayaknya udah mulai rame nih guys tuh. Ada kegiatan pramuka ternyata, saya kirain kegiatan apa. Ada ratusan peserta nih katanya nanti. Sambil ngisi Bu Eti, kita mau icip-icip masakan kakak dulu sama bunda. Oke, thank you guys. Kita baru pertama nih camping di lokasi Camp Putri yang ini ya. Menurut kita rasa-rasanya ini enak banget, nyaman. Jadi kalau di rumah kita yang di sini pagi-pagi tuh nyaman ada saya dari pagi. Nyaman gara-gara bisa jajan. Sedap. Biarinlah dia mah jajan, jajan, jajan. Ada masanya. Jadi kalau pagi itu ada matahari pagi ini ke teras kita. Terus kalau sore anginnya sepoi-sepoi, geleber seperti ini guys. Masya Allah, keren. Camp Putri, Kiara Payung, Camp Ground di Jatinangor, Sumedang, recommended banget nih. Gitu. Tirai kita udah ditutup, jadi kita nggak akan mandi di sini, tapi kita mandinya nanti di kamar mandi yang disediakan sama bukernya. Tadi airnya udah dicobain, dingin banget. Bening airnya, bersih. Mantap pokoknya. Tauan makan mie pakai tangan. Gimana tadi? Gimana makannya pakai tangan? Sedek. Iya, yang kecil-kecilnya susah. Pakai sendok atuh, boy. Susah diambil mie yang kecil-kecilnya. Alah. Halo. Halo. Gimana ini? Udah selesai? Udah. Hah? Udah. Latihan campingnya di Kiara Payung udah beres? Udah. Udah. Nah. Mobil kita siap buat long trip? Siap. Hmm? Siap gak? Siap dong. Siap. Pasukannya siap gak buat long trip? Siap. Oke, kita persiapan long trip ya nanti ya. Doain mudah-mudahan ada rezekinya kita long trip pakai camper van ya. Amin ya Allah. Dadah-dadah ya, dadah. Lagi nonton. Nonton apa? Max Trip. Nonton channel. Oh iya, mobil Max Trip zaman dulu ya. Iya, sekarang udah diganti jadi bisa ku abang sama ku kakak sama ku bunda sama ku ayah. Ini zaman dulu ya guys, mobilnya kita. Ini waktu zaman-zaman 2020-an, 2021. Oke deh, dadah dulu ya. Dadah, sampai ketemu kita camping lagi nanti ya. Kita long trip ya. Dadah.